Kota Kediri terkenal dengan kota tahu. Tak heran jika banyak wisatawan yang datang ke Kota Kediri untuk berburu kuliner. Nah, kali ini kami mengajak pemirsa untuk berkunjung ke rumah Bapak Abdul Hamid. Penasaran siapa Bapak Abdul Hamid dan apa yang akan dibagi Bapak Abdul Hamid kepada pemirsa? Nah, sekarang kita sudah berada di Ngadisimo, RT 02 RW 09, Kelurahan Ngadirejo, Kota Kediri. Episode kali ini, kita akan belajar cara membuat pot bunga. Eits, jangan salah, pot bunga ini tidak seperti biasanya loh. Pot bunga ini lebih menarik, karena dibentuk dari kain bekas. Ini dia cara pembuatan pot dari kain bekas. Cara pertama, kain dipotong sesuai kebutuhan motif. Kedua, kain ditaruh dalam cetakan dan dimasukkan ke dalam cairan semen yang dicampur lem. Lakukan cara ini sampai rata. Setelah itu dijemur kurang lebih 1 jam, kemudian proses pewarnaan. Lakukan pewarnaan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Proses jadi. Nama saya Abdul Hamid dari Kelurahan Ngadirejo, alamat Gang 2 Buntu, RT 2, RW 9. Dan ini saya bisa membuat keterampilan dari limbah, memanfaatkan limbah khususnya dari sungai seperti styrofoam dan kain-kain seperti ini. Dan styrofoam seperti ini menggunakan untuk relief air terjun mini, kolam renang, atau buat pot bermacam-macam pot, seperti pot seperti gaya-gaya Garuda seperti ini. Nah, ini gaya-gaya Garuda seperti logonya Angkatan Darat, dan harganya ini pun ya nggak terlalu mahal, di atas 100. Dan kalau seperti ini 20, 10, ada yang 5.000 seperti ini. Kalau yang 20 seperti ini 20.000. Nah, kalau miniatur harganya murah, sangat-sangat murah, 100.000. Dan itu pun menggunakan limbah, semuanya limbah kecuali semen. Kalau semennya beli, kalau semuanya limbah-limbah seperti kain ini cari di sungai atau punya tetangga yang enggak terpakai, saya manfaatkan buat pot ataupun relief. Relief seperti miniatur yang saya bilangi tadi. Terus untuk hasil penjualan itu sekitaran berapa mas untuk per bulannya rata-rata? Per bulannya kurang lebih 1,5 juta. Itu pun melayani pesanan sampai kewalahan. Terus untuk cara penjualannya gimana sih, melalui sekarang kan zamannya teknologi, melalui online atau dari teman atau melalui, pertama online, kedua itu tetangga kebetulan ada yang jual bunga-bunga dan pot, terus ketiganya itu dari tetangga yang membutuhkan. Dia pun sangat-sangat murah, bukan harganya yang saya anu, seninya itu loh mas, seninya itu yang saya butuhkan. Dan untuk pemuda-pemuda di Ngadirejo, khususnya Karang Taruna, itu pun sudah maju. Itu pun sudah ada yang membina, termasuk saya. Itu Karang Taruna udah mulai bisa buat relief, khususnya buat taman-taman, air terjun, yang di rumah-rumah, itu Karang Taruna sudah bisa.
Untuk penjualan selama ini masih di Kota Kediri atau sudah ada yang dikirim ke luar pulau mungkin atau luar kota? Ada yang di luar kota seperti Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, Pasuruan. Terus ada yang dari Ngawi. Itu banyak yang ngambil. Di luar pulau ya ada Kalimantan, Sulawesi itu ada. Tapi ya 1 bulan sekali atau dua bulan sekali ngambilnya itu. Mungkin ada pesan untuk dinas yang terkait, mungkin ada Mas Hamid sendiri membutuhkan suatu apa, mungkin kendala di pemasaran atau mungkin di segi pembantuan alat, itu nanti mungkin bisa disampaikan di sini, Mas. Ya, terutama dari dinas yang terkait. Dinas yang terkait ya memanfaatkanlah warga-warga yang bisa membuat apapun tanpa dukungan dinas-dinas yang terkait itu nggak akan jalan, Mas. Contoh seperti ini, buat relief ini kalau nggak ada dinas-dinas terkait, ini kan warga membutuhkan pemasaran, satu, kedua alat, termasuk modal. Modalnya sangat-sangat nipis. Modalnya terutama utang. Utang dari tetangga. Pertama ya dihina, buat apa? Buat apa dihina pertama? Setelah selesai, setelah jadi, oh ternyata buat seperti ini. Nah, hina kan jadi indah akhirnya. Nah, menarik bukan? Jika Anda ingin menghias rumah dengan pot yang satu ini, langsung saja datang ke rumah Bapak Abdul Hamid atau bisa menghubungi ATV Kediri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya.